itu mau. Ya. Sekarang pokoknya kita pertemuan kali ini adalah persoalan tentang persoalan pergerakan ya. Kegiatan juga pergerakan sistem. Identifikasi ya, identifikasi siapa yang tidak punya laptop dengan ya, punya laptop. Ada yang punya laptop tapi tidak punya mikrometer dia sama saja. Oke. Itu termasuk juga ya, yang tidak punya programnya lah, tidak punya software, tidak punya laptop tapi tidak punya program. Nah, sekarang yang punya laptop ada kan? Yang ada mikrometernya, yang ada mikrometernya. Sekarang. Tidak di rumah ya sekarang. Oke. Terus, oke, tuntutannya, yang tidak punya laptop atau tidak punya tablet, katakan, oke, itu dua tiga bulan. Oke, dari kelas ini berarti hari ini kelasnya dari 9, 6 yang tidak punya, 3 yang punya, ya. Oke, sudah tahu dulu yang penting itu. Nah, nanti dari sini kita akan berusaha untuk bagi kelompok. Jadi nanti ada cara tulis programnya di atas. Nah, yang punya laptop itu nanti berusaha mengirimkan dulu. Yang punya laptop, kemudian bisa kita punya laptop pengamati. Bisa ya? Bisa. Oke. Apa dulu?
juga kamu di sini. Nah, berarti hati-hati Indonesia, jangan sampai salah. Ini langsung eksekusi gak dapat nih? XT1 langsung eksekusi dapat yang bawah. Kenapa di eksekusi? Coba lah kamu coba-coba ini, kamu taruh di kumpul bantah, karena gak ada Indonesia itu. Gak akan muncul. Itu kalau kita bekerja, ini namanya yang paling. Terus sama semua yang dicari itu adalah ekstrakator, ekstrakator 1, ekstrakator 2, ekstrakator 3, ekstrakator 4. Cuma ini hasilnya akan menjadi salah, ya. Akan menjadi salah. Cuma satu sistem ini. Di sini 100 MPa, di sini 100 MPa. Nah sekarang, contoh generator tadi. Kita ambil komponen generator, kita berhitung dari sisi generator. Sekarang pertanyaannya, kita mau hitung per unitnya SG. Persis sama ya, sama di atas 22 kali 23. Nah, masalah perubahan VB2 22 kali 23 per 22 itu sebentar. Sekarang tulis dulu ya, tulis aja dulu. Nah, terus di sana bagaimana? Coba biar lihat 22. Tulis sama persis dengan di atas. Sama programnya itu persis sama di atas. Nanti yang masalah 22 kali 23 per 22 nanti saya jelaskan. Oke. Di sini sama juga dong. Nama apa? Kalau sudah di sini kamu menghadap ke sana di sini, dulu ke sana menghadap ke sana. Kamu harus tengah mati ya di sini. Yeah.
Yang betul nomor baris 13 ini SL sama dengan 57 kali 0,6 plus J. J biasa nih. Plus J biasa. J biasa kali sin dalam kurung A kos 0,6 plus